Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Alright, kali ini ada PRS SE Custom 24. Gokil, ini warnanya cantik-cantik banget. Black gold ya. Gila, ini gokil banget. Custom 24 dan ini made in Indonesia. Jadi PRS sekarang made in Indonesia, bro. Dan ini udah laku ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dan PRS SE Custom 24 ini pakai body mahogany untuk body dan neck dengan rosewood fingerboard, bird inlay. Gokil ya, inlaynya cakep banget. Humbucker-humbucker dan dia bisa split coil. Jadi bisa humbucker, bisa single coil juga ya. Yuk kita langsung aja pastiin gitar ini aman dan siap pakai. Jadi sebelum kita kirim, kita udah set up dulu dan kita cek sound dulu, bro. Jadi beli gitar di sini dijamin aman, mantap ya, Gavin. Mantap pokoknya beli gitar di sini. Gua demonya pakai Valeton GP200, jadi gua direct aja langsung, nggak pakai M atau apa-apa, langsung dari Valeton GP200. Yuk, ini clean soundnya ya dari pick up neck, kita cobain. Mantap sekali. Kita split ya. Untuk pick up tag-nya kita split coil. Jadi dia seolah-olah mensimulasi pick up single coil, bro. Gokil. Dan ini kita ke middle-nya. Middle itu antara neck dan bridge. Ini humbucker-nya ya, atau kita nggak split. Wah, enak coy. Kita split, saat kita split antara neck dan bridge-nya sama-sama jadi single ya. Renyah, bre. Dan ini di bridge-nya humbucker. Kita split jadi singlenya. Gokil. Ya, ternyata single coilnya cukup asik juga ya. Sekarang kita mau cobain drive-nya. Ini yang ditunggu-tunggu pasti nih, PRS nggak kena drive-nya, mana seru, bro. Ini kita stem dulu karena ini gitar baru, jadi wajar kalau stemannya suka turun-turun sedikit. Jadi ini baru kita setup, langsung kita coba demoin. Alright. Kita langsung aja ke drive-nya dari pick up neck-nya dulu. Ini humbucker ya. Anjay. Yeah.
bre, enak bre. Coba volume kita turunin dikit ya, ketemu gak nih? Wow, asik ya. Kita nyari sound-sound crunch-crunch gitu masih ketemu bre. Pemilihan sound kita juga lebih luas ya. Dan ini harganya berapa bang? Harganya 10.900.000, brand new atau baru, udah free setup dan udah siap pakai, bro. Dijamin aman dan siap pakai. Kalau beli gitar di sini, dijamin aman dan siap pakai. Pokoknya intinya, oke? Oke, ini pick up middle-nya. Middle itu antara neck dan bridge, ini untuk sound drive. Gila, soundnya lebar ya. Enak tuh yang mainnya. Kita kasih split coilnya atau singlenya. Singlenya enak, gua suka nih singlenya nih. Kalau volumenya kita turunin, crunch-crunch masih ketemu men. Volumenya kita mentokin. Gokil. Oke, sekarang yang terakhir, bridge humbucker. Gila, gua main gitar ini berasa empuk banget, jadi berasa melayang-layang jari gua nih. Oke, ini kita split coil untuk humbucker. Kasih drive ya. Ih anjir, enak men. Oke, jadi gitar ini dipastikan aman dan siap pakai, dan abis ini langsung kita kirim ke Banyuwangi, Jawa Timur. Thank you sekali lagi buat Mas yang udah order gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Dan buat teman-teman yang juga mau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, boleh banget langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Di situ banyak ready stock gitar lainnya. Atau mungkin tertarik sama pedalnya. Wih gila, suaranya enak banget pedalnya. Iya. Ini GP200 ready stock juga di Bang Bong Musik Bekasi. Harganya 5,2 jutaan untuk saat ini ya. Harga untuk saat ini ya. Nggak tahu ntar naik lagi atau gimana. Pokoknya lo beli pedal Valeton GP200 ini. Gua free-in preset yang seperti tadi gua pakai. Jadi ini adalah preset yang gua bikin. Jadi buat teman-teman yang beli GP200, free preset juga. Gua update firmware terbaru. Gokil ya. Thank you sekali lagi dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, bye!